apa yang dimaksudkan dengan kekurangan? Okay, kekurangan dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai scarcity. Kekurangan berlaku apabila sumber ekonomi yang terhad tu okay, tidak cukup untuk menampung kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, sumber ekonomi itulah yang bagi barang apa yang kita nak. Okey, sumber ekonomi tu dia yang mengeluarkan barang dan khidmatan. Okey, so sumber ekonomi terhad, okey, tidak cukup. Okay, sebab tu munculnya kekurangan. Kehendak manusia, kehendak ni dia berbeza dengan keperluan. Keperluan tu ialah kita mesti kena ada keperluan tu untuk hidup. Contohnya manusia kena perlukan makanan, tempat tinggal, minuman, okey, so pakaian. Kalau tak ada pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman ni, so manusia tak boleh hidup. So itu maksudnya keperluan, nak tak nak mesti kena ada. Tapi kalau kemahuan ataupun kehendak, kehendak ni adalah orang kata kemahuan manusia lah, okey, apa yang manusia tu nak selain daripada keperluan tadi. Okey, keperluan dah cukup dah, tapi dia nak yang lain-lain juga. So yang lain-lain itulah kehendak ataupun kemahuan. Okey, so kehendak manusia ni tidak terhad. Okey, sebab manusia ni sentiasa nak lagi dan lagi-lagi. Okey, apa yang dia ada dia rasa tak cukup. Okey, manusia sentiasa rasa tak cukup. Okey, sebab tu kita cakap kehendak manusia tu tidak terhad. Okey, so sebab itulah berlakunya kekurangan. Kehendak manusia yang tidak terhad, contohnya dari segi perubahan cita rasa. Okey, cita rasa ataupun taste. Okey, so ada orang yang suka bag branded, ada orang yang suka baju branded, ada orang pula suka yang baju bundle. Okey, ada orang suka makan mie, ada orang suka makan nasi. Cita rasa orang tu berbeza-beza, setiap orang berlainan cita rasa dia. Okey, so itu yang menyebabkan kehendak manusia tidak terhad. Okey, cita rasa kita terlalu banyak. Okey, dan kehendak manusia yang tidak terhad juga. Okey, contohnya macam dari segi pendapatan. Pendapatan inilah yang menyebabkan kehendak kita ni ataupun kehendak manusia tu menjadi tidak terhad. Okey, so pendapatan ni, okey, kalau orang tu pendapatan dia ataupun gaji dia naik, okey, gaji dia tinggi, so dia mestilah nak yang lebih lagi. Okey, contohnya dia nak beli rumah yang lagi besar ke, kereta yang lagi besar ke. Okey, so kalau orang tu pula gaji dia sikit, so dia akan beli apa yang dia mampu. Okey, dan kehendak manusia juga tidak terhad, okey, disebabkan oleh tingkat teknologi. Okey, so contohnya tingkat teknologi lah. Okey, so contohnya, okay, dulu kita pakai 4G, sekarang dah ada 5G. Okay, so orang berebut-rebut pula nak guna teknologi 5G. Okay, nampak tak kat sini? Okay, so teknologi ni semakin hari semakin berubah, okay, semakin maju. So manusia sentiasa mengejar teknologi tu sebab manusia tak nak ketinggalan. Okay, itu yang dimaksudkan kehendak manusia tidak terhad. Maksudnya teknologi yang ada sekarang ni, okay, tidak terhad buat masa sekarang. So manusia akan mencipta lebih lagi teknologi. Dia akan berusaha untuk mencipta teknologi-teknologi yang baru pada masa akan datang. Okay, sebab kita cakap kehendak manusia ni tidak terhad. Okay, dari segi cita rasa, dari segi pendapatan dan juga tingkat teknologi. Apa yang dimaksudkan dengan pilihan? Okay, pilihan is choice lah, choice. Okay, so pilihan ni berlaku bila okay, disebabkan oleh kekurangan tadi. Okay, disebabkan ada kekurangan, kita terpaksa buat pilihan. Pilihan tu kita kenalah buat berdasarkan keutamaan. Mana yang penting, itulah yang kita patut dahulukan. Okay, itu yang patut kita pilih. Okay, pilihan ni merujuk kepada macam mana cara untuk kita gunakan sumber yang terhad tadi tu, okay, untuk memenuhi kita punya kehendak. Okay, supaya matlamat kita dapat dicapai. Okay, contohnya macam, okay, katakanlah, okay, gaji kita RM5,000. Okay, katakanlah gaji kita RM5,000, kita nak beli rumah. Kita ada dua pilihan. Okay, sama ada rumah teres 2 tingkat ataupun rumah teres 1 tingkat. Kedua-dua ni maksudnya kita boleh belilah, salah satu ni kita mampu. Okay, so kita kena buat pilihan. Okay, mana satu kita nak beli. Okay, so kita kenalah pilih yang mana ikut keutamaan ataupun pilih yang mana lagi penting.
okay, mana yang lagi penting untuk kita. So kita tengok balik kita punya komitmen ataupun kita punya komitmen ataupun tanggungan. Kalau kita jenis yang banyak komitmen, kalau kita jenis yang banyak tanggungan, so better kita beli yang rumah satu tingkat tadi. Tapi kalau kita ni jenis yang bujang, kita tak ada komitmen sangat, okay, so why not kita beli yang rumah apa tu, rumah double story kan, kita ada 10 tingkat tu. Okay, so dia bergantung kepada keperluan kita, okay, bergantung kepada kepentingan, mana yang lagi penting. Okay, so contoh, so yang mana yang lagi penting itu yang kita patut pilih. So yang kurang penting tu kita lepas telah. Okay, contohnya kita gaji RM5,000, kita fikir kita ada anak lagi, kita ada loan-loan yang lain lagi, so banyak kita punya komitmen nak bagi mak bapak lagi. So bila fikir-fikir-fikir, oh, baik ambil rumah teres satu tingkat dulu, kalau ada rezeki nanti kita upgrade pula, ambil rumah teres dua tingkat, macam tu kan. So kita tahu yang penting, yang kita yang penting ialah rumah teres satu tingkat tu. Okay, rumah teres satu tingkat tu yang keutamaan lah, sebab gaji kita tu dengan kita punya komitmen apa semua tu, kita mampu lagi bayar. Okay, walaupun loan bank lepas, tapi kita tahu kemampuan diri kita. So kita tahu yang okay, rumah teres satu tingkat ni aku mampu bayar. Okay, so rumah teres satu tingkat ni adalah keutamaan aku, so ambil. Okay, so lagi, bila kita ambil rumah teres satu tingkat tu, rumah teres dua tingkat tu, okay, adalah pilihan yang kita terpaksa lepaskan. Okay, so yang kita lepas itulah kita panggil kos lepas. So ada orang pula tahu diri tu tak mampu, tapi dia beli ikut kehendak dia. Okay, dia lebihkan kehendak daripada keperluan. Okay, contohnya macam, contoh yang banyak terjadi antara student ialah dia dapat duit PTPTN, okay, mak bapak dia tak bagi duit, okay, dia tahu dia tak mampu, okay, tapi dia sanggup beli iPhone, okay, makan Maggi hari-hari, dia terpaksa beli iPhone walaupun dia tak mampu. Nampak tak, dia utamakan kehendak daripada keperluan. Sepatutnya duit yang dia ada tu digunakan untuk keperluan dia hari, untuk keperluan harian dia, untuk beli makanan ke, untuk buat assignment ke apa semua kan. So duit tu dia dah guna dah untuk beli handphone. So bila dah guna untuk beli handphone, bajet dia larilah. Okay, so itu contoh, itu contoh pilihan yang tidak tepat ataupun pilihan yang kurang bagus. Okay, sepatutnya kita perlu utamakan kehendak, sepatutnya kita perlu utamakan keperluan daripada kehendak. Bila ada pilihan, kita pilih mana yang penting dulu. Okay, sebab takut nanti kalau kita pilih yang mana yang tidak penting, okay, itu yang akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sengsara. Okay.